Jelang Lebaran 1442 Hijriah, Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta sidak ke pospam Lebaran yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Hasil sidak yang dilaksanakan oleh Bupati Gunung Kidul ini belum ditemukan adanya temuan yang luar biasa dan kondisi yang masih kondusif. Haji Sunaryanta melakukan sidak pada H-4 Lebaran Idul Fitri 2021. Dimulai dari pos pelayanan yang berada di Siono Kapaniwon Playen, kemudian lanjut ke pospam penyekatan di pintu masuk Gunung Kidul sisi barat, yakni di Hargo Dumilah Kapaniwon Patok. Dilanjutkan ke pospam Pasar Semin, pospam penyekatan di pintu masuk Gunung Kidul sisi timur di Kalurahan Bedoyo Kapaniwon Ponjong, dan beberapa pospam di objek wisata Pantai Gunung Kidul. Sampai dengan hari ini ya, kondisi dalam keadaan aman terkendali. Tadi saya juga lihat di sini sudah dua pos yang saya datangi. Sarah tadi juga, Sisiona juga nggak ada kejadian yang menonjol, tidak ada. Kemudian di sini juga tidak ada. Jadi sampai hari ini masih lancar. Mudah-mudahan sampai nanti selesai, ya, nanti semua bisa berjalan dengan lancar. Ya, para pemudik ini kan pemudik lokal aja. Kalau pemudik kan nggak boleh, ya nggak boleh kalau pemudik. Tapi tetap tadi disampaikan juga, ini kan ada pengecekan. Kalau nanti lolos sudah ada stiker itu, yang meloloskan itu. Nah, kita aglomerasi. Ya, orang-orang di sini saja. Kalau yang dari Jakarta, rata-rata sudah dikembalikan. Kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Ya, alasan tertentu kan ada surat dan sebagainya. Yang penting sehat. Ini didirikan posko. Sebenarnya adalah fungsinya untuk operasi ketupat dalam rangka untuk penyekatan arus mudik ya, dari Jawa Timur menuju ke Gunung Kidul. Namun sampai saat ini penyekatan dari tanggal 9 sampai tanggal 10 ini sudah dilaksanakan berbagai pengaturan penyekatan dan memberikan himbauan dan membagikan masker kepada pelanggar roda 2 maupun roda 4 yang tidak mengenakan masker. Kemudian sampai saat ini yang ditemukan arus mudik dari Jawa Timur ke Gunung Kidul, sampai saat ini sebenarnya belum ditemukan arus mudik, namun banyak pengendara atau pengemudi yang datangnya dari arah Wonogiri atau pengemudi lokal menuju Gunung Kidul hanya merupakan suatu karena kita itu berdekatan sehingga tidak mempengaruhi apa-apa yang menjadi perintah pimpinan, sehingga kita tetap melaksanakan tugas yang disampaikan oleh pimpinan supaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Imawan Muhammad Arif mengabarkan dari Kapaniwon Playen, Patok, Semin, dan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.